Kebun lada milik Usman, seorang kepala dusun terbakar di Desa Bojong, Kecamatan Sekampung Udi, Lampung Timur. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Senin 21 Oktober 2019. Musibah ini menyebabkan Sarjan, 60 tahun, warga setempat meregang nyawa saat terjadi peristiwa tersebut. Pria parubaya itu mengalami luka bakar di tubuhnya. Anggota Polsek Sekampung Udik bersama aparat desa dan masyarakat memadamkan api hingga mengevakuasi jasad korban. Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat kepulan asap sehingga tak mampu menahan sesak nafas sehingga membuat korban terjatuh dan pingsan. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian setempat karena aparat kepolisian masih mendalami musibah kebakaran tersebut. Nurman Agung melaporkan untuk Saibumi.